Alhamdulillah tumbuh dengan subur, sudah mencapai 3 meter. Tingginya sudah mencapai 3 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kita Melampuh. Pada kesempatan siang hari ini kita sudah berada di kebun durian. Nah, di samping kita ini adalah durian kampung yang kita tebang. Dan setelah tumbuh tunasnya kita top working. Ini durian kampung umurnya lebih kurang sudah 20 tahun. Sudah sangat besar. Jadi kita top working menjadi durian Oci. Nah, ini durian Oci yang kita top working. Top working adalah salah satu cara memperbaiki mutu tanaman yang sudah dewasa berupa pokok dengan entres yang berkualitas unggul, berbuah lebat dan tahan terhadap hama penyakit. Top working menjadi teknologi pilihan karena bisa dipanen lebih cepat dibandingkan dengan menanam ulang. Beginilah hasil top working durian kita umur 4 bulan. Umur 4 bulan setelah kita top working menggunakan durian duri hitam. Menggunakan entres durian duri hitam ya. Alhamdulillah batangnya sudah mencapai 3 meter. Baru umur 4 bulan setelah kita TW ya. Sangat pendek kami potong, kira-kira 70 cm dari tanah. Alhamdulillah tunasnya juga tumbuh. Setelah tumbuh tunasnya, langsung kita top working. Kita top working menggunakan durian duri hitam atau durian Oci. Alhamdulillah batangnya sudah besar ya. Ini ada dua tunas. Dua-duanya kita top working. Ini ada dua tunas, dua-duanya kita top working. Ini bekas top workingnya, tunas yang satu. Nah, ini ada tunasnya dari durian kampung. Langsung kita buat kaki ya. Kita buat kaki di sini supaya lebih kokoh. Apabila ada angin kencang nanti dia bisa kuat. Nah, ini tunas yang satu ini kita top working di atas ya. Ini kita sambung sisip. Kita top working dengan cara sambung sisip menggunakan durian duri hitam juga atau durian Oci. Top working seperti ini lebih cepat berbuah dibandingkan tanam dari polybag karena akarnya sudah panjang, jadi lebih banyak menyuplai unsur hara ke tunas yang baru ya. Nah, jadi ini umur 4 bulan kita top working, alhamdulillah batangnya sudah besar. Sudah mencapai 3 meter. Lebih kurang 3 meter ya. Nah, kawan-kawan, apabila kawan-kawan ada durian lokal yang seperti kita ini, daging buahnya tidak layak untuk dipasarkan atau daging buahnya tidak enak, silakan ditebang ya, di TW seperti ini. Potong dulu, setelah tumbuh tunasnya nanti baru di TW. Ataupun bisa juga kalau batang duriannya kecil, bisa di TW langsung menggunakan sambung sisip. Apabila pohon duriannya sudah besar, ya ditunggu tumbuh tunasnya dulu baru di TW supaya durian kita menjadi durian super. Oke kawan-kawan, demikian dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.